Konsert festival muzik yang berlangsung di San Bernardino, Paraguay dicemari insiden tembakan melibatkan perbalahan kumpulan kartel Dada. Dua penonton maut terkena tembakan sementara empat lagi dilaporkan cedera. Salah seorang mangsa dikenal pasti sebagai Christina Vita Aranda, isteri kepada pemain bola sepak tempatan Kelab Olimpia. Menurut saksi, suspek melepaskan tembakan ke arah salah seorang penonton dipercayai sasaran utama. Namun Christina turut terkena tembakan kerana berada berhampiran dengan sasaran berkenaan. Polis berjaya menahan dua suspek dan motif kejadian dipercayai balas dendam membabitkan kartel Dada.